Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Bribda Miaginya dari Polres Tasikmalaya Kota melaporkan update situasi arus lalu lintas pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas di Simpang 3 Sukamantri Ciawi terpantau masih lancar. Kendaraan didominasi dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Untuk para pengendara, kami himbau untuk tetap mengantri saat melewati Pasar Ciawi karena terjadinya perlambatan. Sementara itu, dari pos flyover Raja Pola terpantau masih lancar. Dapat kita lihat dari pantauan udara, kendaraan yang melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan Ciamis bergerak dengan kecepatan kurang lebih 50-70 km/jam. Kita beralih ke dalam kota, tepatnya di pos di Sumur Kawalu. Kendaraan yang melaju dari arah Ciawi menuju Tasikmalaya terpantau masih ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Di sekitar pos pengamanan terdapat pusat perbelanjaan di mana banyak kendaraan keluar masuk. Untuk itu kami himbau untuk para pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan. Utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam Tribrata.